Pues ahora tenemos que hacer la oportunidad de la fecha de la temporada de la comunidad. Por toda la oportunidad de la comunidad, 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 de untuk berada dalam masjid ini yang mana masjid ini berkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh para malaikat yang mana disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqih fi din, maka barang siapa yang Allah taala akan Allah taala akan kebaikan pada diri dia, niscaya Allah memuliakan dia dalam Allah taala akan ini paham sesuai yang paham agama. Faham agama itu tak punya dia ini so ada yang faham apa itu Islam dan dapat mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam menjelaskan golongan kelebihan menuntut ilmu ini disebut dalam satu ayat Allah taala telah الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. Allah taala mengangkat golongan orang-orang yang beriman dari kalangan kamu. والذين اوتوا العلم درجات, bagi orang-orang yang tak ilmu ini beberapa tahun tak lebih mulia daripada orang beriman ini. Allah Ta'ala pun macam mana ayat ini? Yarfa'illah ladina amanu minkum, Allah Ta'ala mengangkat golongan daripada golongan manusia ini. Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala angkat golongan yang beriman ini lebih mulia daripada golongan manusia lain yang tak beriman. Disebut lagi dalam ayat seterusnya walladina utul ilma darajat, dan orang yang tak ilmu ini di kalangan orang beriman ini orang untuk ilmu lebih mulia berapa saja yang lebih mulia daripada orang beriman. Ini di antara kelebihan yang disebut oleh Allah SWT. Kemudian disebut lagi dalam satu ayat Allah SWT pun boleh hanya tahu dari jadi saya katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan juga orang yang tak mengetahui? Maksudnya itu takkan sama. Kita lihat pada ini tadi Nabi sebut hadis tadi akan berbaca pertama tadi Nabi sebut mayor desa di mayor mikrofil binti. Kita lihat ini yang mana untuk ilmu ini wajib tuan. Semayang terawih sebenarnya tak wajib, hanya sunat yang makan yang tuntut. Dan kita bulan Ramadan kita tuntut semayang terawih tuan. Tapi kita boleh pula buat yang sunat dan untuk ilmu yang wajib kita tak buat. Kita lihat ada separuh kali Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam satu hadis yang tadi saya sebut bagaimana Nabi sebut sebab apa? Kalau Allah Ta'ala nakkan kebaikan, Allah Ta'ala nakkan kebaikan bagi diri dia ini, Allah Ta'ala akan pilih dia untuk berada dalam masjid kami ini. Jadi, bagi orang yang hati dia ini rasa susah, rasa berat dalam masjid ilmu ini, walaupun tengah masjid ilmu dia kena maksabah diri dia ini, adakah dia perlu rasa sedih? Adakah aku ini golongan yang Allah Ta'ala tak pilih aku ini untuk Allah Ta'ala sebut sebagai khairul bidah, pilih khairul, Allah Ta'ala nakkan bagi diri ini, diri dia ini kebaikan. Adakah aku ini bukan golongan itu? Jadi bertepatan dengan bulan Ramadhan ini, nanti saya akan sebut sedikit bagaimana kelebihan bulan Ramadhan berdasarkan Ramadhan dan belum berdasarkan semua bulan Ramadhan saya akan lipati. Jadi sebelum termasuk bertajuk itu tuan-tuan, kita tengok sedikit satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi menceritakan lagi kelebihan menuntut ilmu ini. Nabi sebut dalam satu hadis man kharaja li talab al-'ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yardi, maka barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka dia ini dikira sebagai seorang yang berjuang di jalan Allah. Jadi kita berada dalam menuntut ilmu ini, kita niat tadi aku ni di rumah tadi ni kita nak keluar dan nak keluar dari pintu rumah kita melangkah keluar dari pintu rumah kita tadi aku nak sembang tarawih tadi dan kemudian lepas tu ada istirahat jadi aku nak duduk dalam majlis ilmu. Maka ditulis Nabi sebut dalam dengan Allah sehingga dia pulang. Dia keluar dalam rumah dia ni, kalau ditakdirkan dia meninggal di sudah setahun ni sebelum dia nampak pulang sebelum aku duduk ke rumah dia ni, maka dia ini dikeluar sebagai seorang yang berjuang dengan Allah. Ini di antara kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW dalam menceritakan betapa pentingnya ilmu ini kan. Bagaimana Allah tersebut diangkat golongan yang beriman daripada kalangan manusia dan diangkat lagi golongan beriman itu ke golongan yang berilmu. Belum kita masukkan dalam tajuk ini, bulan Ramadan ini, saya nak cerita satu kisah bagaimana kisah ini berlaku di antara seorang khalifah
dan juga istri. Kisah ini berlaku pada zaman Khalifah dahulu. Tuan Khalifah ini nak kawin dua tu. Khalifah ini nak kawin dua sehingga Al-Fatihah dia juga lesa sikit. Khalifah ini nak kawin dua. Dia minta kebenaran pada istri dia, istri dia tak boleh. Dia kata kenapa tak boleh, sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Takihullah ta'abalakum minan nisa matna matulah sabaruma. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Takihullah ta'abalakum minan nisa, maka kamu inilah mana-mana apa yang kamu suka. Allah Ta'ala memulakan dengan jumlah bukan satu dan kan matna matulah sabaruma, dengan jumlah dua, tiga dan empat. Jadi istri ini dia tak boleh jadi kamu, jadi dia pun tak apa, tak boleh. Saya tak kira lah Quran kat hadis kata, tapi tak boleh, dia tak pergi. Dia kata sedangkan kita pergi jumpa orang. Yang orang ini, dia nak cerita ni. Kalau sebab-sebab ni, dia seorang tak tahu orang yang sebesar, tak ada orang. Lepas ni tak ada lagi bayar, tapi tak ada lagi bayar. Dia kata sambung lah, pergi sambung tu. Istri ni pun dia kata tak boleh. Kita bawa, kita pergi jumpa ulama. Jadi dia pun tak ada masalah, dia tahu Al-Quran dah sebut dua, tiga atau empat. Jadi dia pergi jumpa ulama. Apabila sampai dia lama, dia sebut aku masa anak aku ni, dia pun tak boleh berkahwin lagi. Sedangkan Allah sebut bukan dia membawa Allah pada kumilan nisa matna wa sudah tahu rumah. Jadi ulama kata kenapa perlu baca ayat Quran ni setelah tu je lupa. Jadi adakah kita nak ambil tempatan ke ayat surat ni, tu baca seluruh ayat tu. Ayat yang turunnya sebut ayat turunnya Allah sebut berarti Allah SWT 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 banyak tipu Allah ta'adilu bawa kajian. Maka sekiranya kamu berlaku takut tidak berlaku adil, maka cukup satu. Allah Ta'ala sebut ni bukan galakan, tapi Allah Ta'ala sebut dulu sebagai kita nak solat betul tak kali ingat masa. Baik tipu Allah ta'adilu bawa kajian. Allah Ta'ala sebut apa? Kalau kamu takut tak boleh berlaku adil, maka cukup dengan satu. Betul ya? Kita maknanya orang perempuan ni bukan tak bagi kahwin tua, tapi tengok satu pun dah tak nampak macam tak berapa nak mampu dah ni nak tambah juga nak cari masalah lagi dia kata. Ya, tu orang tak sebut kat yang itu adalah tak nak kahwin tua. Kalau kamu takut tak boleh berlaku adil, maka cukup satu. Itu sudah bela orang kampung. Boleh macam ni? Dia berkata, itu tak kena. Ya, tidak, kita. Jadi kita masuk dalam bulan perawatan. Disebut dalam bulan Ramadhan ini, ayat yang memang kita selalu dengar daripada kecil sampai besar, dari televisyen, dari radio, kita bisa ceramah, orang sebut ayat Quran apa dia? Dan dia mulai Ramadhan, puasa. Allah sebut, ya dan dari. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba'alaikum setia. Ibu aja kan katakan kamu berpuasa, kerana kutiba'alaikum minta waktiku nak anggar pun tak takut. Ya? Kerana kutiba'alaikum minta waktiku. Seperti mana telah diwajibkan ke atas kau orang yang sebelum kamu? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadhan ini untuk apa tu? Kita lihat kaum yang sebelum ini, bulan Ramadhan ini hanya dianugerahkan kepada umat Muhammad ini. Yang mana kita disebut pada bulan ini, Allah Ta'ala sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alf syahr. Bagaimana bulan Ramadhan ini ada satu malam yang mana disebut sebagai malam Lailatul Qadar tu? Yang mana malam dari Ramadhan ini, dia ini lebih baik daripada seribu bulan. Nabi sebut macam mana ayat ini? Ayat ini kalau Allah sebut, sebab apa? Dari ayat yang tadi, malam kutiba alaikum siyam. Kenapa Allah Ta'ala sebut, kamu kutiba alaikum siyam kamu. Allah Ta'ala cerita, diwajibkan ke atas kamu di puasa, tapi bukan kamu saja berpuasa, bukan diwajibkan ke atas kamu, cuma umat sebelum kamu pun juga diwajibkan berpuasa. Sebab apa? Menceritakan pada bulan Ramadhan ini diberi ganjaran yang banyak sehingga pada satu hari pada satu malam itu kalau kita semayang dua rakaat seolah-olah semayang selama seluruh pada malam itu hanya para malaikat. Jadi Nabi sebut umur umati bayi sukti wasabain, sesungguhnya umur umat ini di antara 60 hingga 70 kali. Tapi kita tak ada juga orang yang 90-80 saja itu umur yang Allah SWT Israel. Tapi kebiasaan yang Nabi sebut umur umat dia ini di antara 60 hingga 70 kali. Biasanya 60 hingga 70 kali ketiga. Jadi umat yang benar hidup selama 900 tahun, 1000 tahun lagi tuan-tuan, beratus tahun kita hidup,
mereka beramal melakukan amal soleh. Jadi kita 60 tahun kalau kita nak banding timbang amalan kita dengan depo ni, agak-agak sama banyak tak? Takkan sama amalan kita di depo ni hidup sampai 1000 tahun, beratusan tahun. Kita hidup 60 tahun, 20 tahun, kita nak masuk surga bersama mereka. Jadi Allah Allah kemudian Ramadan ini disebut dalam bulan Ramadan ini adalah khairun alfi, lebih baik daripada 1000. Maka hendaklah kita yang berhubung bulan Ramadan ini kita melakukan amal soleh tuan-tuan, yang mana Allah Ta'ala kemudiankan hanya kepada umat Muhammad ini sahaja. Bagaimana Nabi Allah Ta'ala sebut kurniaan, Allah Ta'ala sebut kelebihan umat Muhammad ini, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, untuk khairu ummati ukhrijat linnas, kamu ini sebaik-baik manusia yang pernah keluar dari dalam kaum ini. Apa sebab kamu ini manusia yang terbaik? Allah sebut kelebihan tak mungkin lebih ma'ruf kepada Allah Ta'ala. Sebab kamu ini setiasa menyuruh kepada perkara yang baik dan melarang kepada kemungkaran. Ini di antara umat-umat yang terbaik yang disebut oleh Rasulullah Ta'ala, mengatakan bahwa Muhammad ini adalah umat yang terbaik. Cuma apa? Tak ingin lebih ma'ruf kepada kaum yang amat. Jadi antara kita itu bulan Ramadan ini, yang mana bulan Ramadan ini hanya dikurniakan kepada umat Muhammad. Bagaimana satu malam digantarkan seperti mana nah, lebih baik kepada 1000 bulan. Sebenarnya kita tengok bagaimana satu orang perumpamaan atau perkara dua jenis daging yang terdapat pada diri manusia.
idza sarakat sarakan jasad kullu. Apabila baik jenis darah dan sekutu darah ini, maka akan baik seluruhnya. Idza fasadat fasadat jasad kullu ala wajhihi. Maka apabila buruk hati benda ini, sekutu daging ini dan tuan, maka akan buruk seluruhnya. Nabi sebut ala wajhihi. Kalau lidah kita ni dia, ha? Kita lidah kita ni sentiasa cerita keburukan orang. Pantah nampak keburukan orang kita cerita. Kita dengar keburukan orang kita cerita. Kita jajah mengatakan. Jadi, orang bukan benci. Orang bukan benci kita, kita. Bukan dengan suaranya, aku benci dia, benci dia. Tapi orang benci, kita sebut dengan diri dia orang. Kami sebut, kita dapat ada. Kata jajah, sebut dulu. Apabila buruk hati ini, maka buruk. Bukan sahaja orang suka saja. Maka dia rindu lah. Apabila sentiasa dengan menggunakan perkataan yang tidak baik, maka dia semakin lama semakin jauh, semakin jauh dengan Allah SWT, dan semakin lama akan meninggalkan apa-apa yang diwajibkan Allah SWT. Itu kadang-kadang apabila dia semakin lama, semakin lama dia dalam Allah SWT. Jadi kita ambil ingatkan hari ini, kita Nabi sebut benda ini perlu menjaga. Lukman juga sebut hati ini benda kadang-kadang dia rindu dengan benda yang paling baik. Kadang-kadang kita jangan ingat orang bukan benci daging hati dengan lidah kita sekali. Tapi apabila buruk semua ini, buruk benda-benda ini, semuanya akan nampak buruk. Jadi saya rasa takat itu baru. Saya orang-orang sebab tapi bagaimana tubuh saya kata kalau cakap ada cakap lama. Kita tak. Kalau cakap lama-lama pun nanti dia kata tanya kau minum gila dia kata aku kan bila jalur gila dan tak kena gila tapi kita dengar dia dan aku kena gila dia rasa itu dah nak jadi saya rasa dekat dulu kalau dia rasa bisa waktu dulu lagi saya mau sampai dengan ada layaman kali itu kan balik ke atas dan penonton tapi kata aku tak panggil dia lebih tak tahu arah akhirnya dia tujuan tiket lebih tiket motor bang macam tiket besar tapi kita boleh tiket boleh. Kita dengar flat pembangunan hari ini hari tahun lalu PPP dia kata tiket akhir tiket pembangunan dia kata semua tempat duduk semua kata Allah dia kata macam tu dia kata tu boleh tiket apa lagi tiket dua tiket double-double sambung satu ke hari waktu semua lewat dia dia sampai dia kata dan sebalang dia kata insyaAllah hari suara yang pertama saya sampai ke depan. Jadi saya rasa setelah rezeki kita berjumpa lagi, insyaAllah kita berjumpa lagi kalau rezeki dan keikhlasan yang bagi yang masa seikhlasan yang berjumpa ini seikhlasan ini insyaAllah kita berjumpa lagi bersama Allah SWT insyaAllah kalau rezeki kita berjumpa lagi kita berjumpa lagi insyaAllah sebalik keyaman kita asal pahala ini kita berjumpa lagi bila kita jadi ya.